Nah, ini guys barangnya. Ini tuh diterima kemarin. Tripod. Tripod mereknya entahlah mereknya apa, Made in China ya. 3110 masih terbungkus ya. Terbungkus rapi sepertinya, tapi enteng sekali ya. Ini saya jadi curiga nih. Tapi nggak apalah, coba kita buka. Buka nih di plastik. Plastik lagi. Plastik. Robek aja kali ya, robeknya. Oke. Oh, ini ada kardusnya. Jeng jeng. Tripod 3110. Oke, coba kita lihat barangnya, ini enteng sekali nih ya. Tidak ada dalamnya langsung. Oh, ini bonusnya. Yeah. Bonus untuk pegangan handphone. Kemudian apalagi isinya? Coba kita lihat. Oh, ini dibungkus ada tasnya juga, lumayan. Lumayan buat nenteng-nenteng ya, jadi nggak kelihatan nih apa yang dibawa gitu ya. Oke, ini disingkarkan dulu kardusnya, plastiknya, kemudian kita lihat isinya. Coba kita lihat isinya. Bener nih, enteng sekali nih. Wah, jeng-jeng, tripod, iya. Kakinya tiga, makanya dibilang tripod. Lumayan juga sih, enteng tapi cukup mumpuni. Lihatnya kalau buat handphone lumayan ya guys ya. Oke, nanti saya coba baca-baca dulu, saya coba lihat dulu, nanti saya coba ya. Saya coba pakai tripod ini untuk handphone atau untuk SLR saya, bisa apa enggak ya? Oke, saya matiin dulu sementara. Maksimal ya. Sudah dipasang sama saya, ini udah diinstal ya. Dan ini udah diisiin handphone juga. Tinggi maksimalnya lumayan ya. Ternyata kalau untuk handphone lumayan powerful. Harganya murah loh ya guys. Cuma saya habis 53.000 lagi diskon. Sudah termasuk ongkir loh 53.000. Harganya sih 52 totalnya ya. Harganya sih 43.000, tapi itu lagi ada diskon ya. Awalnya 99 kalau nggak salah, saya beli di Lazada ya, tapi saya tidak dapat ini ya, tidak dapat dari Lazadanya nih, bukannya iklanin, tapi kita lihat lumayan lah ya. Untuk barang dengan harga segini, tripod ini udah bisa dipakai syuting sama kita. Oke, nanti coba saya pasang kamera digital sama kamera SLR mungkin, kita coba ya. Mudah-mudahan sih kuat nih. Tapi kuatnya ya, SLR ya. Enggak apa-apa, coba dulu yang kamera digital. Oke. Digital. Kamera digital beratnya enggak terlalu jauh beda sama handphone, jadi enggak terlalu masalah. Masih oke untuk kamera digital ya. Ini juga bisa diputer-puter kesana kesini. Kayak syuting pakai tripod beneran ya. Emang tripod beneran sih, cuma murah ya. Coba satu lagi saya tes pakai kamera DSLR yang saya punya ya. Keren guys, kuat ternyata untuk SLR ya. Wah, di luar dugaan ini. Nih sudah under expectation dulu tadinya ya. Tapi ternyata di, nah ini saya pakai kamera SLR saya yang berarti sekitar SLR itu sekitar setengah kilo ya. Sama lensa mungkin hampir 1 kilo kalau lensanya yang ini, yang apa? Yang tele ya. Ini saya pakai yang lensa kit. Tapi cukup kuat ya guys. Ini ada... Nah tapi tips buat kalian yang beli tripod murah-murah ya. Ini saya bikin safety aja. Di sini ada kunci, pengunci untuk ininya, untuk apa namanya? Mengunci panjang pendeknya tripod ya. Nah ini saya kasih, nggak saya tarik full nggak, tapi ya sedikit saya sisakan segini, kemudian saya kunci agar apa, agar tahan ininya kuat ya.
Kemudian yang paling bawah karena kecil sekali kakinya saya nggak buka. Jadi saya kasih ini sampai 1, 2, 3, tiga spasi aja ya. Yang saya kasih yang terakhir, yang spasi yang paling kecil ini nggak saya buka karena khawatir, karena yang di atas ini kameranya berat. Tapi kalau untuk handphone atau untuk kamera digital biasa cukup kuat lah, dipasang sampai tinggi-tinggi 1 meter kurang lebih. Nah kemudian di sini ada alat mengukur nih, waterpass ya. Lihat di sini, nah ini. Sini ada waterpassnya, bisa di setting nanti naik turun, kiri kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, tengok ke kanan, tengok ke kiri, bisa juga pakai ini. Ini enak sekali, bisa diatur begini, begini ya. Ya, secara umum untuk tripod yang harganya under 100.000 rupiah, di bawah 100.000, ini udah canggih banget lah ya, mantap banget. Jadi silakan, kalau misalkan kalian yang mau nyoba, coba order di Lazada, ada ya, lagi ada diskon. Mudah-mudahan kalian juga dapat diskonnya. Harganya saya beli cuma 52.000, sudah termasuk ongkos kirim. Oke, guys, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel saya. Assalamualaikum.